Terkadang kayak gitu, kita menganggap manusia sifat manusia, eh ternyata sifatnya binatang. Nah, betul, jadi kita nggak bisa kayak gitu. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh seperti sifat Tinelli. Ya. Dia buatnya pandai, giliran besar tak mau kasih makan dia. Yuk, sini naik. Naik dulu. Yuk. Nih, ayo naik. Naik sana ke atas. Nah. Apakah aman nih, Bang? Aman, Bang. Aman nih, ya. Coba, Bang, kalau enggak percaya nih. Abang ambil semua aja. Ambil semua ya. Iya, ambil semua. Abang boleh stay di sini. Jadi nanti biar dia lebih dekat, Abang kasih kupas. Enggak gigit ya? Enggak gigit ya? Aman, Bang. Aman ya. Nah. Boleh dikupas kayak gini. Oh, dikupas ya? Iya. Biar dia oh iya, gini. Oke, okay, gini. Aman. Boleh lebih dekat mungkin. Oke. Okay. Nanti nyentuh dia enggak gigit nih? Enggak, Bang. Aman, Bang. Ya. Nah. Ya. Boleh ini. Abang sedekat mungkin. Iya. Tuh. Luar biasa. Ya, kalau kita beri makan, jangan kita usilin, Bang. Kalau kasih makan, kasih makan dengan baik. Iya, betul. Tapi dianggap seperti manusia lah ya. Jangan, Bang. Kalau mereka kita lihat memang fisik bentuknya seperti binatang, ya anggap seperti binatang. Terkadang kayak gitu. Kita menganggap manusia, sifat manusia, eh ternyata sifatnya binatang. Nah, betul, betul. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Ini anaknya nggak makan, anak ya? Anaknya, Bang, mau makan, tapi induknya yang lebih rakus. Oh, kasih lah anaknya, Bang. Sion, loh. Suaminya aja takut sama istrinya, Bang. Aduh. Ya. Kasih anaknya dong. Anaknya kasih ya. Boleh ya, kasih anaknya ya. Brother. Ini jantan apa betina anaknya? Betina. Anaknya lah. Anaknya jantan. Nelap. Kasih anaknya. Tambah. Kasih anaknya dong. Kasih anak induknya iya. Lebih banyak. Baru kita boleh. Anaknya mana? Oh, gitu. Tangan kau, lasak kali tangan kau. Enggak ada, itu kau makan yang tanganmu dulu. Iya. Anaknya dong. Nah, boleh Bang turun juga. Nah, tuh. Ya boleh. Nah, turun aja, Bang. Turun aja. Oke. Okay. Oh iya. Oh, makasih. Oi, Bang. Enggak masa enggak boleh makan anaknya, aduh. Hei, Mak Lampir, jangan. Kasih anaknya. Ini anaknya saya. Itulah ciri-ciri ibu yang tidak bertanggung jawab. Anaknya udah kamu kan ada di kaki, nah, itu anaknya lagi. Nah, kulit dimakan. Anaknya. Elok. Aduh, kan. Buang. Buang, pantang. Anaknya. Maaf. Oh, nah. Kasih anaknya. Nah. Ini. Anaknya. Nah. Iya, pintar. Wih. Gak boleh bawa pulang ya? Gak boleh lah, Pak. Kalau bawa pulang mau di mana, Pak Parang? Iya. Yang jantan bapaknya ya? Iya, bapaknya. Ini mamanya. Jangan anaknya dicontoh ya, jangan dicontoh seperti sifat Tinelli. Ya. Dia buatnya pandai, giliran besar tak mau kasih makan dia. Anaknya berapa ekor yang ada sekarang? Ini tinggal satu, Bang. Tinggal satu ya. Jangan KDRT kalian. Enggak boleh, hargain dulu Abang ini di sini. Enggak boleh, jangan KDRT kalian. Udah jangan ya. Mantap. Luar biasa.